touch the ball, it's over. Call it close, but we all know what this is gonna be. You came and failed the test, you didn't expect that you would not believe. I came and bought you out, I knocked you out, I brought you out with no apologies. I am the hope, the heart, the faith, the spark, the one who will fulfill the prophecy. I just been counting, never lounging, climbing up mountains, bouncing back. Step in the ring, about to step back. They'll learn how when I get on the track. I get loud of the most, watching all these shooters by down to the goat. If I can't decide, I'ma probably get both. We don't celebrate, but right now I'm a toast. Resurrected ghost. Driving just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Selamat via pembangunan. Ini kita udah nyampe dari jam 5 tadi. Terus sudah banyak juga yang datang soalnya weekend. Ada. Nah, ntar lagi kita jalan jam 8 dan kondisi trek katanya lumayan licin karena baru habis hujan semalam. Jadi mudah-mudahan kita selamat sampai di atas. Oke. Ini tim kita yang akan naik ke atas. Ini dari mana, Mbak? Mbak dari mana? Mbak dari mana? Kebumen. Ini dari Diri. Ini dari Jakarta. Itu dari Jakarta. Sono dari Kerawang. Sono dari mana entah, enggak tahu dari mana. Gua dari rumah. Dari lama lari diusir karena gue bisa naik gunung. Mudah-mudahan kita semua bisa summit sampai di puncak dan dapat cuaca yang cerah, dapat view yang bagus juga. Kita sementara nunggu teman-teman yang lain masuk dulu, guys. Ini kalau kebuka tuh view-nya view Sumbing sama Sindoro. Cuman sayang ketutup. Tiga dewa. Yes! Kita mulai start pendakian. Tapi kayaknya kita naik ojek dari pintu ke sana terus sampai di batas Yahutani dan lahan warga. Dia lumayan mengurangi pengurasan tenaga. Jarak dari base camp ke batas ojek itu kurang lebih 1 km. Jadi kita menyingkat waktu dengan naik ojek. Oke. Ah, ada kelihatannya. Jalan. Tos dulu kita, tos. Ini pintu posnya. Ayo, siapa yang mau difoto? Ayo, foto.
Ada yang mau nitip HP lagi? Nitip HP, nitip HP. Ayolah mas, kita duluan ya. Oke oke, hati-hati ya. Siap. Tiga dewa. Yes! Kita naik Gojek dulu ya. Sip. Oke. Kita naik Gojek. Tadi sampai di batas ojek. Guys, kita mulai jalan dulu guys. Trekking. Dan benar Pak. Ini jam 9 ya. Jam 9. Aduh. Jam 9 kita udah mulai trekking. Dan pendakian kali ini tuh agak ramai karena mungkin weekend. Nah. Jalannya basah karena tadi malam hujan, jadi kemungkinan beberapa trek di atas itu licin. Mudah-mudahan nggak kepleset. Amin. Amin. Dan cuaca pagi ini cukup cerah dan mudah-mudahan juga di atas juga dapat cuaca yang cerah dan sampai besok pagi juga dapat cuaca yang cerah. Amin. 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 Kondisi trek dari batas ojek ke pos 1 itu masih landai, aman. Nah, katanya dari pos 2 sampai pos 5 bahkan sampai pos 9 itu nanjak, gak ada bonusnya. Jadi guys yang mau naik selamat mikir dua kali, kalau gak kuat gak usah. Ya, nih ini aja udah mulai nanjak. Jadi belum naik. Anjar, sekali lagi, pikir dua kali untuk naik selamat. Oke. Jadi, track dari batas ojek ke pos 1 itu mengikutan pinus tapi udah mulai lelah nih. Dari mana bang? Dari Palembang. Palembang, sama? Sama. Palembang, mantap. Ngapain? Udah lama gak naik. Iya, akhirnya kita sampai di pos 1 Bayaman. Ini kondisinya nih. Oh, ini mau ngapain sekarang lagi nih? Pos ojek. Pos 1 sebentar lagi. Udah kelihatan Fata Morgana, perut, gorengan, semangka dan lain-lain sudah menanti. Jadi semangat guys bagi yang akan naik juga. Semangat pokoknya.
sekitar 45 menit dari batas ojek. Ini bawah, kita nge-trek ke atas sampai ke pos 1 itu sekitar ya sekitar 45 menit. Nih, pos 1-nya. Gimana? Sepertinya masih pos bayangan ternyata. Pos shadow. Kirain pos satu. Salah. Ternyata pos warung. Pos bayangan. Bayangan-bayangan mantan. Jadi bentar. Tapi dong mau bilang apa? Kita hanya pos bayangan sih sebenarnya. Terus yang dulunya sarah sekarang jadi sejarah aja. Gitu mantep. Yang hadir belum tentu takdir. Yeah. Andai aja aku tahu kita akan menjadi asing seperti ini, aku akan memilih tidak akan mengenalmu sejak awal. Ih, mantep. Mantep guys. Gak ada yang lawan literalisasinya. Kalau mau kayak ini japra, nginep dulu 5 malam. Jalan lagi, kita jalan lagi menuju pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan berakhir di pos 5. Tiga dewa, semangat. Tiga dewa. Oh ini beda. Ini tiga dewi nih. Tiga dewa. Tiga dewa. Yes. Tiga dewa. Mantap. Jadi teman-teman, kamu naik selamat, persiapkan mental, fisik, karena nggak ada bonus. Nanjut terus, ngeliat. Kesan udah jalan dari tadi, pos 1 belum kelihatan. Aduh, gimana? Lumayan, baru lumayan. Padahal udah nggak masih biasa aja sih. Biasa aja, biasa sombong amat. Meringat. Gimana? Pengen cendol. Hah? Pengen cendol. Waduh, di gunung guys, pengen cendol. Gimana, bro? Bu, main makan sih. Sirain main game. Masih ada beberapa rombongan lain yang di belakang dan yang lain kenal pot racing udah nyampe kali di atas. Sekitar kurang lebih 45 menit. Akhirnya kita nyampe di pos 1 dari pos 1 bayangan. Jadi sebenarnya kalau cepat katanya cuma 30 menit. Cuman karena kita tadi jalannya santai-santai banget. Jadi ya kurang lebih 40 menit untuk nyampe di pos 1. Itu posnya, guys.
teman-teman ke posnya. Datang kan? Iyalah. Jajan. Sampai guys. Sampai pos 1. Ini benar-benar pos 1. Masih ada. 2, 2. Pos 1 kan. 4. Masih 4 lagi. Aduh. Karena yang mendapatkan lebih susah daripada mempertahankan. Ini. Kalian kalian menangkapnya dulu. Lebih susah daripada mempertahankan. Mantap. Ya benar. Japra. Benar. Mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan. Cuaca berkabut dan ditemani oleh orang-orang yang inspiratif. Seperti ini nih. Satu. Nih ketua kelompok. Kalau kata Wiranegara tuh masih gimana? Ada 5 harus sendiri. Ini satu. Enggak. Ini pasangan yang kopi. Harmonis. Yang cukup menghibur sampai di puncak nantinya. Kopi. Jadi topik aja. Oke, nanti kita lanjut pas di pos 2 ya. Ya, kita mulai starting ke pos 2. Estimasi waktu sekitar 1 jam. Itu kalau cepat, tapi kalau lambat santai itu mungkin sekitar 1.5 jam lah. Oke, aduh. Tuh guys, tanjakannya. Tanjakan. Baru mulai udah udah disuguhi oleh tanjakan yang sangat membuat dengkul ini merona-rona seperti hati yang tak pernah diberikan kepastian. Mat guys. Lihat. Mau lihat dengkul ketemu dagu nih. Nih guys. Nih. Gila. Mantul. Tuh, mantul. Sebentar lagi pos 2 di depan mata, tapi treknya lumayan guys. Pos 2 guys. Lega banget dia untuk bilang. Akhirnya nyampe. Duduk. Sampai guys, pos 2. Setelah kurang lebih 1.5 jam ya. 1.5 jam lah. Jalan santai. Teramat santai. Kopi. Makan dulu guys. Setelah 1.5 jaman di pos 2, kita mau lanjut ke pos 3. Jaraknya dari pos 2 ke pos 3 katanya sekitar 1 jam. Kalau jalan cepat. Kalau jalan lambat.
1 jam setengah. Jadi kita bukan lambat bang. Apa dong? Penikmat. Oh. Kayak kita bukan lambat, tapi kita penikmat jalanan dan situasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke guys, kita udah. Jangan guys lah. Hai teman-teman. Asik ya. Hai teman-teman. Kita kita udah sampai di pertengahan pos 2 ke pos 3. Kayaknya mungkin sekitar 15 menit 20 menit lagi nyampe. Nah, dari tadi, dari awal, sumpah gak ada yang namanya bonus nanjak terus diskon. Diskon gak ada. Gak ada diskon. Diskonnya itu setiap pos, dari pos 1 sampai pos 7 tuh, itu ada warung semua gitu. Jadi gak usah takut kelaparan, kecapean pun gak apa-apa. Yang cuma kalian perlu takut adalah ketika ditinggal lagi sayang-sayangnya. Yaudah, kita lanjut dulu ke pos 3 ya. Mudah-mudahan gak sampai malam di pos 5, karena kita akan bermalam di pos 5. Oke guys. Oke teman-teman. Bye. Bener. 10 menit jalan. Sekarang udah nyampe di pos 3. Pos 3 Mada Cemara 2510 MDPL. Ini orang para pejuang. Ini Katim. Selamat, kalau mau ke Selamat tuh cari dia nih. Japra. Oke. Okay. Japra. Kenapa harus cari saya? Hah? Karena Anda yang paling tahu tentang gunung. Salah satu yang paling tahu. Hah? Gunung Selamat dan gunung. Apa yang namanya? Layang ya? Yang punya gunung. Yang sering lu. Kayak gunung-gunung yang indah. Kita udah nyampe di pos 5. Tadi dari pos 3 ke 5 itu hujan, jadi gak sempat ambil video. Ini gue lagi-lagi dalam tenda. Cuacanya lagi gak bagus, jadi hujan. Jadi hampir semua tools kita itu basah. Jadi penuh perjuangan untuk naik Selamat. Apalagi pas hujan, kita harus persiapan fisik, mental. Kalau gak kuat gak usah dipaksain. Kembali lagi, tujuan kita di gunung itu supaya kita bisa pulang kembali lagi ke rumah kita, bukan memaksakan kehendak kita untuk mencapai puncak gitu. Oke guys, sebentar lagi kita mau makan mungkin, habis itu istirahat. Besok pagi sekitar jam 3 kita summit. Hai teman-teman, sekarang kita udah selesai makan malam, terus kayaknya mau istirahat langsung karena besok summit sekitar jam 3 kita summit. Nah, kayaknya di tenda ini gue sendirian, harusnya sama temen gue yang satu lagi. Persediaan baterai terbatas, jadi mungkin besok pagi pas pamit mulai kita akan naik ke vlog lagi. Teman-teman bisa menikmati vlog naik gunung Selamat. Iya banget. Jadi itu aja, sekarang gue mau tidur. Sampai jumpa besok subuh. Oke, okay, dah. Yeah.
pagi teman-teman. Sekarang udah jam 2. Sebentar lagi kita akan siap-siap summit. Cuman kayaknya gue mau masak dulu. Bubur atau mie. Bubur ya apa naik. Nah, kita masak bubur buat persiapan summit. Ntar juga kita di ini sih dikasih makan juga. Cuman lebih baik gua nambah makanan supaya gua agak kuat. Kita bikin bubur instan. Tinggalkan nasi dan air. Oke, kita masak dulu buat masak energen. Bentar lagi kita mau dari Jawa Tengah. Bentar lagi kita mau summit. Ini tim Hore. Hah? Muka gue kayak cewek-cewekan gak? Putih banget kayak malaikat. Anjay. Trabun. Nah ini tim Hore nih. Nih. Tim Hore ini nih. 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 Wah nih. Sangat terang sekali cewek sahabat. Cewek sahabat. Nih. Para pejuang summit selamat 30 Mei 2021. Nih dari Bogor. Ini dari mana tuh? Kiri. Itu dari Jakarta ya, Bang? Iya. Dari tenda. Oh, dari tenda ya benar sih. Dari tadi emang. Ya, 3 dewa yes ke bawah aja. 1, 2, 3. 3 dewa yes! We start trekking. Puncak. Jam 5 kita baru nyampe di pertengahan pos 5 sama pos 6. Treknya lumayan, bukan lumayan lagi sih. Ini gak ada guna sama sekali. Kayaknya gak akan nyampe di Pelawangan untuk buat dapat sunrise, karena bentar lagi mungkin sunrise. Kurang lebih sejam kita nyampe di pos 7 ya. Sampai di pos 7. Tadi ternyata pos 6 itu udah lewat, cuman gua enggak lihat sign-nya. Gua juga enggak tahu. Nah, bentar lagi tuh. Udah. Mau sunrise kayaknya. Kita kayaknya enggak sempat sampai di apa namanya? Pelayangan ya. Garis sang fajar mulai terlihat. Ini di posisi pos 7. Masih di pos 7. Akhirnya setelah 20 menitan dari pos 7. Berapa menit? 20 menit enggak masalah. 20 menit kita sampai di pos 8 Samyang Jampang. Nah, untuk menikmati sunrise bisa dari pos 8 ke pos 9. Dan katanya dari pos 9 ke puncak itu sekitar 2 jam. Itu kalau cepat. Kalau lama 3 jam. Oke. Ayo jalan lagi.
masih trekking dari pos 8 ke pos 9, tapi tadi dapat video sama foto yang bagus untuk sunset ya. Sunset. Rice. Udah dikasih udah dikasih pemandangan yang bagus, salah ngomong lagi. Nah, ini trekkingnya. Pos 8 ke pos 9. Nanti katanya sih setengah jam atau programnya. Cuman abis itu dari pos 9 ke puncak itu sekitar 2-3 jam. Oke, kita lanjut ya. Ini keren, friends guys, keren beats. Yuk kita mulai menanjak. Mari menanjak, nanjak. Setengah jam dari pos 8 kita nyampe di pos 9. Pelawangan atas vegetasi. Ini ada batas vegetasi, jadi sampai di puncak nggak ada tumbuhan sama sekali. Oke, kita lanjut di lanjut ke puncak. Ntar lagi kita nyampe di puncak. Puncaknya itu 5 menit lagi. Semangat. Guys, akhirnya sampai juga puncak tertinggi Jawa Tengah. Atapnya Jawa Tengah. 3428 mbpl. Gila. Kita dari pos 5.5, 4 baru nyampe 7.30. Lumayan. Saya ngambil foto sama video drone. Ini bentar lagi balik ke pos 5 buat tiduran terus makan. Makan kan? Ini super kita nih. Mantap. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai detik ini. Berhubung ada beberapa file video momen di puncak yang korup, jadi nggak bisa gua pakai. Gua akan ganti dengan beberapa foto dari awal pendakian sampai di puncak dan beberapa video drone yang gua ambil pas di puncak. Semoga kalian bisa menikmati. Akhir kata, don't forget for like, comment, and subscribe. And see you guys on the next mountain. Bye!